yang menuntut. Saya juga punya hak menuntut. Saya juga tahu, makanya saya antigen. Pria ini ngamuk hingga teriak di Bandara Kuala Namu, gegara disebut tak layak terbang. Ramai beredar di media sosial video seorang pria yang ngamuk hingga teriak-teriak Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022, rekamannya diunggah akun Facebook Thomson Parapat pada Sabtu. Ia keterangan postingannya disebutkan ia telah siap berangkat ke Jakarta bersama timnya saat hendak menvalidasi tiket dan antigen. Petugas di bandara disebutkan mempersulit pengunggah dengan meminta PCR. Alasan petugas lantaran pria itu disebutkan tidak layak terbang. Tiket pria beserta tim itu pun hangus. Bahkan ia sempat meminta solusi kepada petugas di bandara, namun menurutnya laporan yang diadukan malah tidak digubris. Hal inilah yang memancing emosi pria tersebut. Belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Bandara Kuala Namu. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet, tribun_timur.com. Saya mohon kepada pihak-pihak yang hanya berkepentingan. Biasa saya memohon dari tadi, kenapa tidak diindahkan? Saya minta tolong, kecuali kalau saya tidak ada yang namanya bukti, dicek juga kami sehat semuanya, tidak ada yang sakit. Hak kami mau berangkat, kami udah beli tiket, itu hak kami. Jangan dulu, ini selesaikan dulu baru kami duduk. Minta tolong diselesaikan dulu ini. Ya, saya minta divalidasi. Di sana harus divalidasi. Kami datang ke sini, Bapak tidak layak berangkat. Katanya, kami ada tiket. Kami tidak tahu harus PCR. Kami tahunya antigen. Kami tidak bisa berangkat. Ada apa ini? Gitu loh. Ke Jakarta. Jadi kan janganlah seperti itu. Ya, kalau memang ini gara-gara PCR kami tidak terangkat, Bu, kami orang lemah. Kami tidak punya duit untuk beli lagi. Jangan marah-marah, Pak. Dari tadi saya sudah minta tolong, Pak. Sudah, tolong, Bu, kami mau berangkat. Bapak, terbangnya jam berapa? Jam 10, Bu, Pak. Gini, Pak, syarat ini Bapak sudah tahu itu? Kami tidak tahu, tidak ada sosialisasi. Makanya kami antigen aja. Selama ini persyaratan di Bapak. Kenapa tidak disosialisasikan? Pak. Coba gini, jangan nonton! Saya juga punya hak nonton! Ya, kalian itu udah mempersulit saya. Ini buktinya. Semua ada aturannya, Pak. Saya juga tahu. Makanya saya antigen. Karena saya tahu bahwa barangkali persyaratan